Kalau mereka yang ngomong Isa Al-Masih bukan Yesus, itu berarti tadi saya bilang awam gitu ya. Nih. Turun, turun. Nah, di zoom lagi. Tuh. Pada lihat kan? Sia-sia Isa Al-Masih. Nah. Ini Bible loh nih, Matius loh nih. Tuh. Iya. Iya kan? Iya. Turun dikit, turun. Turun dikit. Nah, bukan turun, naik. Oh, stop, udah. Udah. Ya, di sini bukti. Ini namanya mundur dikit. Ah, ini namanya kitab suci Injil. Udah diam, situ aja. Oke. Okay. Ini yang menerbitkan siapa ini? Tuh. Satu halaman. Zoom out. Nah, gitu. Nah, tuh yang menerbitkan siapa tuh? Agak turun. Kelihatan kok. Kelihatan enggak? Enggak, jauh. LAI Jakarta 2011. Enggak, ya, gini apa Siva? Yang punya saya dipin jadi kelihatan besar. Iya, LAI. Satu halaman. Nah, stop. Nah, tuh lihat ya. Kitab suci Injil kan kelihatan kan? Iya. Terbitan tahun berapa kalian? Hah? Tahun berapa ini? 2001. Aku baca 2011 kan? Nah, baru dong. 2011. Baru kan sebenarnya kan? Ini kitab suci yang dalamnya ada dwi bahasa, ada bahasa Indonesia dan bahasa Yunani. Nah, nih, baca lagi nih yang ini. Yang ini, sebelah sini. Satu halaman full gitu. Mundur. Zoom out. Nah, terus di sini halaman ini aja, ditengahin. Nah, gitu, mundur dikit. Nah, udah nggak usah mundur, udah segitu aja. Op, stop. Nah, jadi jelas bahwa dari pihak mereka sendiri, mereka juga mengakui Yesus Kristus sama dengan Isa Al-Masih di Bible-nya mereka sendiri, gitu. Apakah ini bukan produk resminya LAI? Ini produk resminya LAI, ya. Malah belum terlalu lama, 2011 tuh, ya.